Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah. Kayan berasa sangat-sangat sangat-sangat lega. Sangat-sangat lega. Benji di orang kata ya, Benji bebas dari segala tuduhan-tuduhan sensasi yang ditulis setakat ini. Ya, tidak ada bukti kukuh, tidak ada asas langsung atas tuduhan-tuduhan tersebut yang mengatakan dia memproseslah, dia trafik dadahlah, apa semua tu. Rupanya tak tahulah. Skrip drama mana Kak Yan tak tahu. Tapi Kak Yan lega sangat-sangat sebab dia dibebaskan walaupun dengan ikat jamin sebanyak RM2,000 sahaja. Alhamdulillah. Sebenarnya, oh, kami bukan orang yang pendendam. Jadi itu agaknya, tengoklah, tengok dululah ya. Nak rehat-rehat sekejap. Walau macam mana pun, Benji minta dibicarakan sebab dikatakan yang di memiliki 0.24 gram of syabu. Syabu. Bukan 800 gram kokain. 0.24 gram of syabu. Tapi Benji, tadi anda pun dengar, dia tak mengaku bersalah dan dia minta dibicarakan. Dan peguam kami, Encik Amir Hamzah, akan meneliti kes tersebut. Cuma ini Kak Yan nak cakap ya. Kak Yan amat tak berpuas hati kerana selama 2 minggu Benji diriman, kami tidak dapat kerjasama langsung untuk peguam kami berjumpa dengan Benji. Dari hari pertama Kak Yan pergi jumpa, Kak Yan bertanya, boleh tak saya ambil lawyer? Kak Yan diberitahu tak boleh. Bukan tak boleh, tak payah. Kemudian seminggu kemudian, bila Kak Yan kata, Kak Yan dapat jumpa Benji dan Kak Yan tanya, boleh tak saya ambil lawyer sekarang? Dia kata, buat apa? Lawyer tak boleh buat apa-apa, kata dia. Nanti buang duit. So Kak Yan cakap, boleh tak saya temu ramah beberapa lawyer? Saya nak pilih. Sebab saya seorang yang suka bersiap sedia dari awal. Kata dia, boleh tapi tak ada gunalah, tak ada benda lah. Buang duit je lah, kata dia. Tapi keesokan harinya, apabila Benji penjeriman disambung, magistrate sendiri yang beritahu Benji bahawa dia boleh dapat lawyer. Maka barulah mereka beritahu Kak Yan, IO ni, this particular IO ni, dia beritahu, telefon beritahu Kak Yan, Benji minta lawyer. Immediately Kak Yan contact Amir. Tetapi kita dilahalang beberapa kali daripada lawyer berjumpa dengan Benji. Diberi berbagai-bagai alasan, diberitahu tempat A tapi rupanya tempat B, macam-macam lah. Sehinggalah semalam, tengah hari semalam, barulah pertama kali lawyer dibenarkan berjumpa. Itu pun setelah mereka kata mereka dah telah habis siasatan. Ini melanggar hak asasi manusia. 2 hari sudah kami, hari Selasa kami, Abang Karl dengan Elza dengan peguam terpaksa pergi ke pejabat Suhakam untuk mengadu tentang hal ini. Kerana kita tahu kalau seseorang tu baru ditangkap, belum dituduh, belum didakwa, dia ada hak untuk dibela, dia ada hak untuk berjumpa lawyer. Tidak ada seorang pun pangkat apa sekalipun boleh deny dia punya right. Yang itu Kak Yan nak bagi tahu di sini. Dan Kak Yan harap ada pihak yang berkuasa yang menonton program ni supaya mengetahui apa yang berlaku dalam jabatan. Biar Benji berehat dulu, mungkin dia masih trauma. Tapi insyaAllah, kata orang, kalau kita di pihak benar, macam mana pun Tuhan berada di pihak kita. Alhamdulillah. Dan thank you juga pada you all selama ni yang memberi kerjasama.